Warga tiga desa di Kecamatan Muara Tembesi, yakni Desa Pelayangan, Desa Rantau Kapas Tuwo, dan Desa Rantau Kapas Mudo, mengancam melakukan blokade jalan lintas nasional. Hal ini dilakukan apabila pemerintah Provinsi Jambi tidak tanggap untuk menekan pengusaha tambang batu bara untuk segera melakukan perbaikan jembatan Tembesi yang ditabrak tongkang batu bara. Sejak satu pekan terakhir, warga Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi memblokade jalan lintasan tongkang batu bara melintasi jembatan Muara Tembesi. Hal ini dampak dari kerusakan dan keretakan jembatan akibat tiga kali ditabrak tongkang batu bara. Warga tiga desa dalam Kecamatan Muara Tembesi sepakat membuat petisi untuk terus melakukan blokade lintasan tongkang batu bara di jembatan Tembesi. Sebelum adanya perbaikan, menurutnya, situasi jembatan saat ini dalam keadaan darurat dan segera diperbaiki. Samsul Bahri, warga Pelayangan, bersama tokoh warga dua desa lainnya, meminta Gubernur Jambi jangan hanya menerima laporan saja, tanpa melihat secara langsung keadaan jembatan yang dinilai dalam keadaan darurat. Desa Rantau Kapas Tuwo, Rantau Kapas Mudo, dan Desa Pelayangan sudah sepakat bahwa ponton yang bermuatan sekarang ini kami tidak mengizinkan sesuai dengan petisi kami, ponton yang ada ini tidak bisa ke bawah, tidak bisa untuk melalui jembatan ini. Kenapa? Jembatan ini sudah dalam keadaan darurat. BPJN itu mengatakan baik-baik saja, bisa dilalui oleh darat. Mobil yang di atas itu katanya tidak jadi masalah. Namun kami bilang sekarang ini sudah darurat. Bapak Gubernur turun ke sini, lihat kondisinya yang sebenarnya. Jangan mengatakan baik-baik saja, Bapak ada duduk di situ. Kami mengharapkan para pejabat-pejabat ini datanglah ke sini semuanya. Saya harap Bapak segera datang ke sini. Adapun masalah rapat yang mau diadakan di kecamatan, kami tidak mau. Masyarakat kami maunya ada apa-apanya ya di sini. Nah, ini terus terang aja, ini baru berkali kecil. Kami bisa saja blokade ini sebesar-besarnya. Mobil tronton dan mobil semuanya kami blokade jalan ini. Sampai tidak bisa lewat jembatan lagi. Warga tiga desa yang telah membuat petisi, yang dihadiri kepala desa setempat, mengancam akan melakukan blokade jalan lintas nasional dengan pengerahan massa tiga desa. Apabila pemerintah Provinsi Jambi tidak segera mendesak pelaku pengusaha tambang batu bara melakukan perbaikan aset nasional berupa jembatan Muara Tembesi tersebut. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.